Okay. Saya bukan rampok, saya nggak mau maksa. Jelas tuh Pak, ini mobil ini dipasang kembali Pak, ya kan? Ini mobil saya pasang kembali, nggak ada yang diganti, nggak ada diminta biaya, ini ya terusan nggak ada biaya, malah dia mau ngasih sama saya biaya berapa deh ongkosnya? Saya bilang kalau salah, kalau memang nggak diganti, nggak ada diganti. Yang ini tak kasih, yang keren tak kasih, terusan aja nih. Saya nggak enak gara-gara ini Pak, nggak saja dicemar, terusan aja, gara-gara orang-orang ini orang petau jawab diserang aja, bukan menurut saya Pak. Waktu itu ceritanya Selang. Gimana pertamanya tuh dia datang? Pertama dia masuk. Boleh lihat sini Pak. Pertama dia kan masuk Pak. Ada yang ngasih tahu di atas. Dia lewat ke wilayah saya Pak. Jalur pas wilayah saya. Ternyata ke sana, kalau di sana ada kasih tahu Pak. Mereka di bawah kalau mau perbaiki. Ya kan? Ya, dia masuk ke nanya anak buah saya. Pak, tolong dibersihin. Dibersihin masuk ke sini. Ya kan? Saya masuk ke mobilnya nih masuk. Saya dongkrak. Udah dongkrak, Pak. Udah dua roda. Bang, kok mau main bongkar aja? Kan udah bilang kamu siapa yang suruh bongkar? Kan itu kalau nggak dibongkar, nggak mungkin bongkar kan? Nah seperti itu Pak. Mas, kondisi mobilnya kenapa rusak? Kondisi mobil ngebul. Udah jelas mobil ngebul, remnya. Ininya bannya? Ya bannya ngebul. Ban depan ngebul. Pak ya? Ban depan. Ya ban rumah roda kiri. Nah itu ngebul. Nah masuk ke bengkel, udah suruh cek, udah lain-lain, udah nggak masuk akal. Oh jadi si pemilik itu minta bapak dicek gitu? Ah minta dicek sama yang pun sama saya. Saya cek kan. Kalau nggak dicek abang nggak nyuruh, saya nggak mungkin ngecek. Saya juga bukan rampok, saya juga nggak mau maksa. Seperti itu Pak. Itu kapan mobil itu datang? Hari apa? Hari Sabtu kemarin. Nah Pak, dengan pernyataan dari konsumen bapak bagaimana bapak tanggapan dari bapak klarifikasinya? Nah keberatan ya? Begini Pak, kalau saya kan sebenarnya nggak ada. Kalau misalkan saya mau apa memaksa, dia katakan apa dikerjain habis-habisan. Nyatanya dia masih bisa peser pun sama saya. Nggak bayar. Sepeser pun nggak bayar. Maka saya jadi merasa nggak enak Pak, bagaimana saya nggak terima seperti itu. Gitu aja. Soalnya nggak enak Pak wilayah saya seperti ini katakan apa? Bengkel pemaksaan, nggak mungkin. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.